Go Public, Mindy Ayunda perlahan perlihatkan sosok pacar barunya. Ia bahagia dapat kejutan ulang tahun dari sang kekasih. Anindya Yandires Ayunda Fadli alias Mindy Ayunda baru saja berulang tahun pada tanggal 10 Januari tahun 2022. Mindy bertambah usia yang ke-33 tahun. Momen ulang tahunnya kali ini terasa spesial lantaran Mindy Ayunda yang mendapat kejutan istimewa dari pacar barunya. Bahkan, pacar barunya itu mempersiapkan kejutannya dengan matang sampai-sampai Mindy Ayunda tak bisa berkata-kata. Pria itu menyewa sebuah restoran dan mengundang penyanyi-penyanyi idola Mindy Ayunda seperti Ruth Sahanaya dan Bricia Jodi. Hal itu diungkapkan oleh Mindy Ayunda dalam unggahan Instagram pribadinya, @mindyayunda pada Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Mindy mengunggah momen-momen berharga saat dirinya mendapatkan kejutan tersebut. Ia juga menceritakan bagaimana peran sang pujaan hati dalam membuat kejutan ulang tahun untuknya. Gak pernah seumur hidup dikasih birthday surprise seniat ini. Kaget sekaget-kagetnya, ungkap Mindy Ayunda dikutip Tribun Style pada Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Ex Askara Parasadi itu mengaku tak mengetahui dan mempersiapkan apapun saat menuju ke lokasi kejutan ulang tahun. Dia bahkan menyebut skenario yang dilakukan oleh pacarnya sangat rapi. Baru sampai lokasi langsung ditarik ke kamar mandi, dipaksa ganti dress dan heels yang udah disiapin. Gak makeup, gak bikin hairdo, skenarionya rapi banget terangnya. Mindy pun berterima kasih kepada pacarnya lantaran telah memberikan kejutan istimewa yang tak terlupakan. Ia juga merasa sangat dicintai oleh kekasihnya. Terima kasih tak terhingga buat kamu yang udah mempersiapkan semuanya. I feel loved, ucap Mindy. Tak hanya itu, Mindy juga menyebut sang pacar sebagai sosok yang selama ini telah menjaga dan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak Mindy. Terima kasih udah selalu jagain aku, Mas Abi dan Kanara dan jadi role model yang baik buat mereka. Niat banget ya Allah, sampai manggil penyanyi favorit aku @mamaute dan @brisyayajodi, serta MC kondang @melane_ricardo pungkasnya.